si pandemi di vitaminnya dikasih ya. Itu tadi rezekinya bukan dari saya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sedikit mudah-mudahan manfaat untuk keluarga Pak Margo. Sekali lagi saya titip Mbah, sholatipun dijagi. Sholati biasa napa mawon to, sholat napa mawon to? Sholati napa mawon to? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Ngapi iki sendelok sak Indonesia iki sak luar negeri barang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siapa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih ada di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya kita masih dalam krisis pandemi. Jadi tidak salahnya kita harus jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, kalau perlu double dua kali maskernya ya. Hari ini kita ada di Nganjuk yang mana ada seorang keluarga yang memiliki seorang anak dengan gangguan kejiwaan juga distabilitas ya. Terus ibunya ada Mbak? Pun anu meninggal. Ibunya udah meninggal. Mulai kecil ya? Nggih, sekitar 10 tahun. Nih, Pak, saya kasih masker dulu. Sekarang lagi pandemi harus benar-benar dipakai maskernya. Iya. Katanya sempat ngeluh bapaknya ya? Nggak. Pak, bisa ngomong bahasa Indonesia nggak ya? Boten, Jawi mawon. Pak D. Helm. Boten angsal ngomong, mending ngeramut sapi daripada ngeramut anak, enggak boleh. Ya? Masalahnya, anak itu amanai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kepingin punya anak, nggak dikasih-kasih. Leres nggih? Ya, jadi nanti nggak boleh lagi ngomong, mending ngeramut sapi daripada ngeramut anak, nggak boleh ya. Buat tenang sal ngomong ngoten nggih. Nah ben duwe cepet wah, nggih duwe cepet waras. Mangke nek angsal tambahan tumbas sembako damel nopo? Damel nopo? Sama nek itu duwe gawe tuku apa? Gawe tumbas nopo? Tumbas beras damel ngumpulne yoga kula. Nah ngoten. Sip. Jadi anak harus dijaga. Kemarin sempat bapaknya ngomong karena mungkin sudah lelah, sudah putus asa, atau juga karena SDM-nya juga. Kemarin sempat terucap, mending saya ngerawat sapi daripada ngerawat anak sendiri. Namun, itu cuma ungkapan aja. Saya yakin bapaknya ini sudah sangat luar biasa, ikhlas ngerawat anaknya sendiri. Yang mana anaknya sudah piatu berarti mbak ya? Yes. Ini tetangganya sudah sangat luar biasa. Ini di desa mana mbak? Sekar Putih. Sekar Putih, kecamatan? Bagor. Kabupaten Nganjuk. Ayo lihat, tadi udah dimandiin ya? Sudah dimandiin. Jadi nanti obatnya sudah pernah dibawa periksa Pak? Sampun nanti dibetul periksa? Sampun. Sudah. Sering dukun. Eh? Dukun. Waduh, jangan dibawa ke dukun. Wah, sebentar. Mana anaknya? Oh, lampunya enggak ada ya? Lis apa ning jero kamar? Iya, itu. Namanya siapa? Ritilawati. Ya Allah, kasihan rek. Terus kalau dia jalan ngeset berarti? Ngeset. Bener-bener ngeset dengan kondisi kayak gini? Nggih, ngeset. Sedasa sing rambut Pak ini. Atau gini. Saya beliin kursi roda aja ya. Daripada saya kasih duit. Leres ya? Dalam, dari pundi. Jodoh, kok naik anu? Boten pak, daripada saya kasih duit, nanti saya siapkan kursi roda, nanti yang nganter, biar gosip nganter ke sini. Ya bu ya, daripada saya kasih duit, nanti malah nggak manfaat, ngerti lagi? Saya bantu kursi roda mawon ya. Kalau kursi roda kan lebih manfaat. Tapi anu, nyuwun sewu pak.
Dalam. Niki sukune napa niku kados kaku ngoten. Iya. Kaku ya mboten saged apa bergerak-gerak semono. Iya, jadi Mbah, mboten kedukun ndak boleh. Sampean salate dijogo. Salate subuh dos pundi? Salat apa mboten? Nah, ayo. Mbah, dalam. Jenengan kali kula niku sami, mangke nek ninggal sewaktu-waktu sing didadosaken pegangan niku cuma amal ibadah. Salate dijogo nggih, Mbah. Nah, sudah adiknya sakit, sampean ndak salat, mohon maaf terus hidupnya kurang, itu malah wah wis ndak karu-karuan. Ya, Mbah ya. Jadi boleh kurang di dunia namun lebih di akhirat. Diusahakan nanti salatnya, Mbah, ya. Sekarang saya tanya kesane mandek. Ya Allah. Nih. Loh berarti kalau saya ajak ngomong nyambung? Nggih, tapi mboten saged ngendikan, Pak. Oh, enggak bisa ngomong. Nggih. Tapi kalau disuruh-suruh mau. Nggih. Dengar maksudnya, dia dengar. Mbak, duduk sana ya. Coba duduk sana. Coba duduk sana. Saged cuma ngendikan. Riyen nggih saged, Pak. Oh, gitu. Anu sampai napa riyen saged wong nate kalau kalau berdiri situ naik bisa sakit, bisa sendiri pakai ini ya tane niki damel anu gimana coba lah niku. Oh gitu, walaupun dia enggak bisa ngomong ya namun dia paham. Nggih, paham. Mana coba Mas, sarung tanganku ndi, ambilin dong. Jadi gini, kenapa kok kakinya kaku? Masalahnya nggak pernah digerakkan. Nah, jadi nanti memang gini, kalau dikasih kursi roda itu, ya gimana ya? Saya juga bingung. Kalau memang sudah hari-hari ngasot gini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kursi roda itu harus ada yang dorong. Kan ngoten nggih? Lah sekarang ada nggak yang dorong? Nggih. Pak. Dados niki nggih jarang medal, Pak. Oh, gitu. Bapake nyambut nggih langsung dikurung. Bapake kerja napa? Bapaknya kerja ke mana? Jadi teman-teman semuanya, adik ini tinggal sendirian di rumah kalau memang nanti bapaknya kerja. Jadi dikunci. Untuk makannya bisa ngambil sendiri. Oh, bapaknya. Nah. Sampean sudah sabar. Sudah hebat. Cuma pesan satu, nanti kalau di akhirat itu enggak ditanya, Mbah sapi ini piro mboten? Salate dos pundi? Lah sak niki ngeten mumpung tasik wonten umur, salatnya dijaga. Lah, Mbah, kalau memang sampean bisa, adiknya dimandiin rutin, syukur-syukur sebelum salat subuh dimandiin. Nah, nanti sampean salat subuh enggak jadi, kasihan. Mboten nggih, Mbah? Kalau dibeliin kursi roda nggak muat karena nggak ada yang dorong. Kalau dikasih duit nanti dibelikan sembako. Nanti untuk obat adiknya nanti sama Gojek ya. Nanti Mbak nanti biar antar ke sini ya. Namanya siapa, Mbak? Mbak Listinawati. Nggak mau ngomong, tapi dia dengar aslinya. Sedih kayaknya ya orangnya. Sedihan gitu. Coba kamera liatin wajahnya, kayaknya sedih itu. Nah, ya kan? Dia diajak ngobrol nangis sedih. Nah, ya kan? Ya. Mbak. Ris, anu kuwi Ris. Tak gawe ini sarung tanganmu Ris. Sak nuris. Mbak siapa namanya, Mbak? Listinawati. Mbak Listinawati nama ibuke sapa? Pariati. Nama bapak Wargo. Agak maju Pak, Pak Margo. Wargo. Pak Wargo. Wis, mudah-mudahan teman-teman semuanya kita sedekah Fatihah ya. Kita sama-sama kirim Fatihah, mudah-mudahan mbaknya diberikan kesembuhan. Yang pertama, yang kedua biar Pak Margo, Wargo. Pak biar Pak Wargo salatnya tekun. Enggak bolong-bolong. Kita sama-sama belajar nggih Pak, jangan ditinggal sholatnya. Yeah. Mumpung masih ada umur, nggih? Yeah. Iya. Yeah.
Saya bawang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pun. Matur nuwun. Mugi-mugi berkah barokah. Ya. Dibuat apa nanti uangnya? Beras. Beras. Emang nggak punya beras? Punya sedikit. Punya sedikit. Punya sedikit itu maksudnya sedikit. Tiba, karena sekarang masih pandemi, di vitaminnya dikasih ya. Itu tadi rezekinya bukan dari saya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sedikit mudah-mudahan manfaat untuk keluarga Pak Marco. Sekali lagi saya titip, Mbah, salatipun dijagi. Nggih. Salati biasa napa mawon to, salat napa mawon to? Salati napa mawon to? Ayo. Duhur rumiyin, mantun duhur salat napa? Asar. Asar, mantun asar. Maghrib. Maghrib, mantun maghrib. Isya. Isya, mantun isya. Subuh. Lah jenengan sing biasa salat niku salat napa tok? Mboten ate. Waduh iki. Salate dijogo, Mbah. Kula sanjang rumiyin ya, gedhe nggih. Umur pun sepuh. Umur sudah tua, gitu. Kalau nanti jenengan ninggal, semuanya ini ditinggal ini. Mau punya sapi, mau apa ditinggal. Yang dicatat dan yang kembali itu kebaikannya jenengan, baik. Sholatnya yang paling utama dijaga, ya. Iya. Janji sampein sholat ya. Tenan ta. Mulai kapan sholatnya? Binjing yo nanti sore to asar. Maghrib mawon. Saestu ta? Saestu itu maksudnya beneran ta gitu. Kalau bahasa Jawanya kan saestu. Beneran ya, Mbak, dijaga sholatnya ya. Bener? Alhamdulillah. Mbak, yang sehat ya. Masya Allah. Teman-teman, karena ini tadi sudah dimandiin sama bapaknya sendiri, jadi kita kesini kita cuma menyerahkan amanah saja berupa rezeki sebesar 1 juta, meskipun sedikit, namun kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana yang nantinya menjadikan Allah ridho. Dan kita semua sama-sama berdoa, kita sama-sama mohon petunjuknya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk sholat berjamaah nanti sore ya, Mbah. Ya, jadi sekali lagi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, ayo kita sholat. Kalau ada kelebihan rezeki, kita bisa menyisikan sedekah ya, karena kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Niki wau pun ma'am. Sampun ma'am. Masak nopo? Nopo tumbas jangan. Tak. Terus nopo? Basa Jawa nasi gak apa? Sego. Sego. Sego masak sekule masak ki, Mbak? Nggih. Nasinya masak ki, Mbak? Nggih. Oh, gitu. Sudah berapa lama adiknya sakit, Pak? Lawane tumbas. Sudah pun pinten tahun yogane sakit? Berapa lama sakitnya? Bangun agak 15 tahun menen. 15 tahun. Langkung, Pak. Langkung. Berarti ini masih umpami dibilang keturunan nggih, keturunan wong bapak niki nggih nate ode kecil. Oh gitu. Nggih. Dene buleke Mbak Eri. Tiga biasanya tiga keturunan ya. Yeah. Terus anaknya. Yeah. Terus ibunya meninggal di usia berapa? Nggih, kira lebih ponenten 10 tahun. 10 tahun. Yeah. Berarti selama 10 tahun ini adiknya dirawat sama bapak nih, Dok. Nggih, nggih. Masyaallah. Wis, teman-teman, sekali lagi, mumpung kita masih panjang umur, diberikan keberkahan, ayo kita tengok kanan kiri tetangga kita. Kalau memang ada yang sakit, ada yang kita memiliki kelebihan rezeki, kita kasih rezeki sedikit dari kita. Yang pastinya kalau kita mau berbagi, nggak semakin habis, namun yakin semakin banyak. Ya, belum lagi nanti kita dapat berkahnya. Ya, jadi kalau memang kita pengen kaya, kita sedekah saja, double nanti baliknya. Nanti kita juga dapat berkah juga. Ya, alhamdulillah siang ini kita sampai di
Desa Pundi wae? Sekar Putih, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terus dukung kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bisa menginspirasi diri sendiri dan orang lain, dan yang terutama yang paling penting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, nyuwun sewu.